Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan juga ikon lonceng ini, teman-teman, supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru tentang channel gua dan video terbaru dari channel gua. Oke? Oke, sup guys, kembali lagi bersama gua Lintang Prasetyo. Kali ini gua akan memberi kalian tutorial cara membackup aplikasi HP ke memori internal atau eksternal, guys. Caranya cukup gampang. Kalian tinggal download aplikasi namanya S Penjelajah File ini, seperti ini. Nah, di Play Store kalian tinggal ketik S Penjelajah, di situ yang logo seperti ini kalian download. Oke. Jika kalian sudah mendownloadnya, kalian buka aplikasinya. Lalu kita klik ini APP. Nah, di sini ada banyak sekali aplikasi atau APP ya, guys. Nah, untuk membackupnya kalian cukup gampang. Kalian menggunakan gua mau backup ini misalnya. Nah, kita tinggal klik cadangan ini. Ya, cadangan ini ya, guys. Nah, cadangan ini, cadangan. Boom. Backup berhasil. Oke. Kita ke penyimpanan internal. Salah. Penyimpanan internal. Nah, setelah itu kalian buka backup ini APP. Nah, di sini kan udah ada hack editor. Di hack editor 3130 APK. Kalian udah pasang ya. Oke guys, mungkin sampai sini aja dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Oke. Karena kalian telah menonton video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga share jika kalian suka dengan video tadi. Oke.